Belakangnya dulu tu. Ni tools yang tarik. Turun-turun sampai habis. Perdana tayar nanya. Turun sampai habis. Okey, dah. Dah ya? Dah lekat tau? No? Okey. Tariknya baru tu? Ya, out. Angkat dia. Naik tarik baru. Okey. Okey. Ari. Ari ni dah nak lah. Yang kena bergambar lagi. Okey, pada nak notai baka skru warna kuning kan? Mesti melak nak? Ya. Skru warna kuning kan? Baru lagi. Hari aku tahu boleh nama tak? Saya ada tak kuning. Warna kuning, skru bakal boleh kena buka ya. Buka. Ya, lagi ingat air keteritik tarik kokonya. Itu bisa simbolnya. Pusing dengan arah lawan jam kian dulu. Ini pam lah nonton. Pam lah nyet. Pam lah. Enggak ya, ngasih itu jari. Ini minta jari ya. Pam, 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 pam. Sampai 20 kali. Tekan. Baru air ke nurun. Tapi jimat. Jimat ke tu nak ke no terlalu balan nak kan ke putus tali. Tali tahu pokoknya. Udah nenekan sampai air pansut, tutup nak baru ngagai arah jam. Skrunya pam nak baru sampai kering. Tutup ya. Tengok ke masuk ke, masuk ke jari aja. Tarik. Kena cara muka. Amunya ni mana? Nyamuk kau ngajar no tu. Tarik. So kena no kau nutup bunyi ya. Kena password nanti tarik. Password injian lah. Tama dulu tak? On lah dulu setnya. On lah. On dua kali aja. Ni pun nekan break. Okay, sampai password berketau. Ingat dah sampai pansut berketau. Nanti nak masuk ketau, ia nak kan ketau bunyi injian. So, kena nak kan untuk bunyi injian ya. Ni password nak tarik datang. Okay. Okay. Betul lah rutin yang one law ne tau. Sesuai dengan nak tau. Tau tuan, injin beriak ya. Cuba nak nekan injin beriak. 3 saat. Tapi bakal nak nurun bukit, tekan nak dulu enjin beriak ya. Danya baru nak boleh nurun bukit tanpa nak nekan beriak. Bakal te orang treble urai faham ya tau. Bakal exhaust brake. Nana tu, apa? Okey, nana mu nama rete shift lock tu kan. Okey, shift lock tu contoh te enjin untuk padam, nak kebina ya. Tayar belakang je, 4H tu empat tayar, tapi ia nak tu kuat 4H tu, biasa-biasa je, jalan ke jai yang biasa 4L, baru jalan ke amat jai L, hujan H tu, dia bakal maya hujan, dia nak kena boleh, tapi anak laju hari 80 km, anak lebih hari 80 km, dia nak lebih ya. Minyak axle ya, ke angus bila yang angus berbaruah, nak tahu boleh terbakar mansur capai berbaruah. Bakal ada gate main kereta. So ingat tau, 4H 80 km per hour, 4L 30 km per hour. Itu jalan jahit nama menua kau laju betul. So pindah ke gear dengan D dulu. D. Okay. Naya pusing 4H. Okay. Pada anaknya agak kekijap. Nanti lagi ke kejap, no, mesti ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Reverse. Dah. Dah tamak. Tapi cubalah reverse dan leban.
So ulih for Hesyon. Berat gaya saya for Hesyon. Okay, dan ya T4L gear no mesti ber neutral. Ber neutral, okay. Bila neutral nampu steering mesti lurus. Lurus, udah lurus tekan non for Hesyon kan mesin. Ah, ya for L ya. Ah, bunyi ya. Okay, T ya udah tanya. Tapi ya sudah bekerja, rotinya sudah masuk so non ulah 30 km ya kan? Slow, sikit non ulah laju di 4L, tapi ya berat. Okay, tapi non mulai ke baru pun mesti berneutral. Naik tekan, pusing. Okay, banyak tu macam biasa lah, pusing kena aja. Ingat, oh, non ulah lebih hari 80 km. Kau dah pakai. Kau lurus. Lagi nak reverse itu untuk jalan. Thank you, reverse kan? Boleh. Ah, reverse. Okay. Nama mu nak kenal tau tak? Nama manusia itu. Eh, bisa orang nama manusia itu. Kalau banyak sama panjai. Tiket nak gear dua, tiket jam. Ah, gear dua. Tiket jalan jadi, kan? Menurut non, tiket jalan mana ni? Buat gear dua, kan? Kan? Okay, itu saja dari kami dan kami mau pergi dulu. Bye.